Ukraina mengklaim menang banyak melawan tentara Rusia di Kherson. Ukraina juga merilis rekaman yang memperlihatkan pasukannya melibas prajurit, kendaraan tempur hingga peralatan perang Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 2 September 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, artileri, amunisi hingga peralatan Rusia berhasil dihancurkan. Pasukan Rusia menduduki Kherson sejak awal Maret lalu. Kherson adalah kota besar sekaligus ibu kota provinsi Ukraina pertama yang direbut Rusia dalam invasi pada 2022. Menurut laporan The Guardian pada Rabu 31 Agustus 2022, Kepala Dewan Regional Kherson versi Ukraina, Yuriy Sobolevsky, menyebut pasukan Ukraina berhasil meluncurkan serangan balik ke distrik Kakhovka, Berislav, dan Kherson. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!